1, 2, 3, 1, 2, 3. Hello guys, kembali ke channel Dimas. Sambung saja lanjut ke quest chapter 3 part 1. So, kita dah grinding berkebut di peti emas. Sempat Dimas terus dia buat perangkap dulu. Tapi kenapa duit ilus tetap nak sikit guys? Tu minus agak susah sikit tu. Mungkin Bang Encik susah. Mungkin dia susah gaming guys. Dia salah kasih informasi. So sekarang dah pagi. So sudah banyak grinding kan. So kita langsung saja tunggu di waktu malam. Okay. Guys, cewek emo ni sudah sampai guys. Cewek ni ya. Siapa lagi namanya? Cewek emo, Omi. So, kita kena saja balik dek. Kita dah sampai guys. Kita beli ni. Budu tak siap-siap guys. Tapi sabar dulu ya. Nak genapkan sampai 600. 600 good. Okay. Kita kalau susah saja guys sambung. Mencari peti emas. Beli langsung peti emas ya. Maya speaker wall dah banyak ni. Tapi duit memang terbakar. Tak menangis hingga segi. Isi ilin belum ya. 1, 2, 3, 4. Astagfirullahaladzim. Bak, lu pengen buat apa? Empat peti emas, tapi jangan empat juga bro. Peti emas lu ada satu, lu orangnya satu aja bro. Kocil. Gua lu ada sikit kocil. Lagi sikit duit gua. Hanya makan gering dia, aku bajai. Mama dia. Terima kasih sudah membawakan ku ini. Aku kasih kamu saran sedikit tentang daerah ini. Jangan terlalu sering melewati jalan di daerah kuburan. Kenapa bang? Di sini ada aura hantu yang cukup kuat. Aku tebak aura itu adalah Sarah. Di sana ada aura. Aku diberitahu orang bahwa dia meninggal secara tragis. Katanya dia meninggal kerana kecelakaan. Dan sekarang dia menghantui kota ini. Hati-hatilah lain kali jika melewati tempat itu. Wah, Gigi dah beri saran guys. Saran guys. Selih. Gila kematian gak guys. Kita kembali semula dan kita akan grinding lagi ya. So, ini ada lagi guys. Dari paman apos guys semuanya. Keluar dulu. Oh ya, ada kabar lu. Udah damai dengan kepergian Apos. Lu masih sedih dengan kepergian Apos. Tapi kita tidak boleh berlalut dalam kesedihan. Kita harus belajar merelakan. Nah, hari ini gua pengen tanggung. Tapi gua gak bisa nahan tangisan kalau kesana. Bisa gak lu langsung gua membawakan sisi air emas untuk Apos anjing. Mahal. Pasti bakal suka. Tuh. Kasih napas toilet emas. Aku bebel ya. Okay, kita kena berikan je toilet emas ni kasi ya. Toilet emas 100. Oh bukan. Baru nak menabung. 100 gold lagi pakai. Waduh gaming. Langsung saja guys. Bagi ke Napos ya. Kalau kata bagi toilet emas ke Napos guys. Kita kena bagi toilet emas ke Napos guys. Mister Sarah masih belum ketahui ya. Kejapnya lagi berpikir. Faham. Okay.
Dari emas menghilang secara misterius. Dari sejak jika paman apos adakah sudah berhasil? I don't know, guys. Kita harus saja pergi ke paman apos dulu. Guys, kita sudah berbubur. Oi, makasih ya udah mau bawain apos kursi emas, kursi air emas. Mungkin apos tenang di sana ya. Guys, jangan bersedih guys. Kita buat kita grinding guys. Hari mau sedih. Kita bagi dulu ya. Kita kelas suci time skipping ya. Oh, tak ada pula jam. Aku nak time skip ya. Dorong. Kenapa benci? Kita kelas cepat juga. Guys, kelas rasa seperti ini sajalah. Jadi kita ni, kita ni untuk scratching, vision.